Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Zio, dan video kali ini kita akan membahas ya hal-hal yang muncul baru belakangan ini di forum online ya. Pertama, udah jelas kita akan membahas tentang yang kemarin gue pernah bilang pelanggaran ya, laporan pelanggaran, dan yang sekarang nih yang terjadi di bulan Juni. Di bulan Juni ini itu belum dimulainya event anniversary ya, karena anniversary kan Juli, pertengahan Juli mulainya. Jadi ini Juni ini bisa dibilang adalah sisa-sisa dari event sebelumnya. Ya, mana kita tahu di bulan Mei itu, di bulan Mei sebelumnya itu tinggi banget bro ya, RMT-nya 16, real money tradingnya, botchit-nya tuh 63.000 dan mengganggu operasinya tuh 63.000 bro. Ini yang dilaporkan loh, ya yang sudah berhasil diselesaikan. Lalu di bulan Juni ternyata ya memang sesuai dugaan gua nggak terlalu beda jauh ya, botchit-nya tuh tetap 67.000 bahkan naik ya, naik 4.000, RMT-nya yang turun tinggal 2 gitu. Bukan berarti RMT ini nggak ada gitu ya. Lalu mengganggu operasinya tuh masih tinggi, masih 35.000 dibandingkan bulan sebelumnya itu bulan Mei 63.000. Wah, berarti berkurang separuh dong bang. Bisa dibilang mungkin memang nggak terlalu banyak ya, karena di event-event akhir-akhir si kolaborasi ini kan mungkin udah nggak terlalu banyak yang ngejar juga, mungkin pada bisa keambil kali hadiah, jadi nggak terlalu banyak juga yang mereka-mereka makhluk dunia lain itu yang on gitu loh. Ya jadinya mungkin memang yang dilaporkan segini ya paling kan nggak beda jauh gitu ya, memang karena udah eventnya udah mau habis gitu, mau menyambut event anniversary gitu ya. Yang gue takutkan nanti nih di event apa, di laporan penanganan di bulan Juli nih pasti bengkak banget sih, mulai dari botchitnya duduk pasti jadi. Gue masih yakin banget kayaknya sih bakal tembus 70.000 deh, kan gue pernah bilang di bulan Mei waktu itu, gue pernah bilang nanti kalau ada anniversary ini bisa-bisa tembus 70.000-an nih, kalau emang bener 70.000 lebih buatnya itu udah ngelebihin tahun-tahun sebelumnya sih, gue nggak pernah tuh ya. Lalu mengganggu operasinya juga, semoga aja sih ya kita lihat lagi nanti lah ya. Seperti gue sih yakin mungkin bisa nyentuh gocap juga bisa mungkin ya, serem banget ya. Yang lainnya sih kurang lebih ya sama aja, penipuan 2, tindakan pelanggaran lainnya 0, penyalahgunaan akun 0, RMT-nya 2. Ya harus lebih inilah parameternya ya, walaupun belakang-belakang kan ada tuh ya update security, tapi tetap aja ya nggak tembus apa ya, nggak bisa nge-defense gitu, tapi tembus terus. Mr. Suzuki sih pernah bilang udah dikuatin ini, ada aja caranya yang dia gini ya, itulah namanya itu ya, bisa lah dia selalu satu langkah di depan gitu loh. Aduh kacau ya, udah kita lupakan dulu nih ya. Kita akan lihat juga nih apa aja sih ya yang karena sekarang sudah di bulan Agustus, kita akan lihat, kita akan koreksi apa aja yang hadir di bulan Agustus. Ya inilah yang akan hadir di bulan Agustus ya, ada boss yang akan hadir di summer event ya. Lalu juga ada Megaston Battle ya di anniversary nanti. Lalu juga ada boss kuat ya, boss level kuat yang akan dirilis gitu di Agustus ini. Mungkin nggak ada pembaruan ya, mungkin terkesan kayak datar aja gitu ya, tapi ya inilah yang biasa disuka sama mereka-mereka ini ya, menjadikannya lebih ramai gitu. Kalau untuk masalah ramai gak sih bang, kira-kira masih ramai gak sih di bulan Agustus? Ya masih ramai lah, karena event anniversary sendiri itu sampai tanggal 26 Agustus, sedangkan summer event aja sampai September, jadinya masih lama. Jadi masih ini dalam ruang lingkup summer event gitu loh. Jadi ya pasti masih ramai banget, masih ramai gitu, pasti membludak juga. Ya jadi nggak usah khawatir bakal apa ya, kekurangan event atau nggak kekurangan konten gitu, mungkin ya tetap ramai kok. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya informasinya. Jadi kalau ditanyakan juga, ada nanyain bang itu skill yang necromancer gitu kapan bang skill akan muncul gitu, atau skill yang lainnya gitu. Ya ditunggu aja lah ya, ditunggu aja, karena terakhir kali yang Mr. Suzuki bilang juga masih di dalam tahap ini loh, masih dalam tahap ini, berarti kalau ini berarti beta lah, masih dalam tahap beta. Daripada nanti ya, walaupun ujung-ujung pasti ada bug juga gitu ya. Terus yang nanya free reset skill, nggak ada ya. Kemungkinan tuh muncul lagi biasanya tuh ya musim dingin, biasanya ya akhir tahun berarti. Walaupun ya mungkin pembaharuannya sedikit di bulan ini, tapi nempatin aja karena event summer dan juga event
apa anniversary ini benar-benar berlimpah ruah untuk mencari spina gitu. Jadi manfaatkan dengan spek-speknya, timbun apa yang perlu ditimbun seperti kayak bingkisan dirgahayu 9, summer sale, ya cari spos-posnya lalu timbun gitu. Ya untuk 4 atau 5 bulan ke depan bakal mantap banget. Oke, jadi kurang lebih itu lagi. Ya jangan lupa subscribe-nya, dukung terus channel Zio, tetap sehat, tetap semangat, keep spirit, tetap selalu juga. Sampai jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.